Okay guys, sekarang awak nak lewat jalanan yang jarang awak lewat tapi pernah awak lewat. Mungkin kalian sering lewat sini kerana mungkin kalian anak-anak daerah sini kan. Kalau awak ni anak Batu Lembeh, makanya awak jarang lewat sini. Mana eh? Ini ke ya? Oh ya, ini. Eh, betul tak eh? Oh ya, Darussalam. Jalan Darussalam. Ini kita bisa tembus ke puncak ni guys. Eh, anak-anak jalan Darussalam. Awak dah sampai di Darussalam. Kalau tak salah awak sini bisa tembus puncak. Kalau tak salah awak. Kalau salah ya, kita cari lagi lah guys jalan ini. Inilah suasana jalan Darussalam di Tanjung Pinang. Yang banyak orang tak tahu. Betul tak eh? Seharusnya betul. Ini ada masjid. Masjid apa namanya? Masjid Darussalam lah. Lah kalian ni guys. Jalanannya semakin kecil guys. Tapi agak sepi. Yeay. Itu guys. Di bawah awak dia ada rumah orang guys. Ini tembusnya puncak. Tapi awak tak ke puncak sih. Ah, ini kalau kalian belok kanan, kalian ke puncak. Ah, cuman kita tak belok kanan guys. Kita lurus saja. Ush, bagus dari sini. Time lapse eh. Duh, dah nak maghrib pula tak tempat. Next lah, awak kesini lagi. Ah, ini jalan yang semalam kita lewat ni guys. Belok kiri ni kalian ke meja 7. Okay ni guys, Taman Bahagia. Habis ini kita ke Jalan Sumatera. Asyik-asyik awak ni nak ke Jalan Sumatera. Tidak guys, kita mau lihat ada yang buat persiapan-persiapan tak. Ni hujan dah berhenti tapi mendung. Namanya Kampung Bukit guys. Dari perspektif sebelah sini. Kalau semalam kan perspektif sebelah sana tu gerbangnya tu. Nampak tak kalian? Kalau kalian nampak gerbang Kampung Bukit ni, cuba kalian komen di bawah. Okay, kita belok kiri guys. Tak boleh belok kanan guys, perboden. SD 002 Tanjung Pinang Barat. Wow. Ini turunan senario. Ini kita belok kanan. Kalau kalian lurus, kalian ke meja 7 guys. Yeay. Lampu hijau, lampu hijau. Cepat, 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 cepat. Inilah suasana Jalan Sumatera satu hari sebelum puasa. Weh, mantap tak ada. Yang banyak orang tak tahu. Kayaknya emang tak ada persiapan-persiapan jual takjil sih guys. Biasa aja. Jual kue-kue biasa aja. Kita kemana? Pemuda eh? Oke guys, ini suasana makaman dekat Batu 9 atau Batu 10. Oh ramai guys. Walaupun hujan mendung. Hari ini tanggal 22 April 2020. Batu 9 hujan guys. Kayaknya sih Setanjung Pinang hujan. Ini sore sekitar jam 5. Awak dari Batu Lembeh, kita nak tengok suasana satu hari sebelum puasa. Oke, itulah mungkin judulnya eh. Oke guys, awak dah sampai di simpang Batu 8 Kota Piring. Padat merayap, wah hujan-hujan. Ini kayaknya macam situasi-situasi tak ada corona lah guys. Orang-orang pada keluar deh tengok dia. Oh, macet guys. Ini suasana yang dekat pemakaman Batu 7 guys. Ada yang nyiapin cuci tangan juga. Oke guys, awak dari simpang Batu 6. Kalau yang awak rasakan jalanan ramai. Kayak tak ada virus corona dan himbauan untuk stay at home. Loh, coba kalian komen di bawah. Sebenarnya kalian tuh kemana sih guys? Ini suasana pemakaman di Tanjung Unggat guys. Wah, ada kok yang jarak. Tuh bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Tapi ada makam tersendiri guys. Dia sendiri. Ini
bunganya guys. Tak ada yang jual-jual bunga sih sini. Kalau tak ada halangan, insya Allah besok kita dah mulai puasa guys. Jadi malam ini kita dah mulai tarawih. Dan kayaknya memang Tanjung Pinang hujan sih guys. Kita lihat di tempat pemakaman pohon lanjut. Diorang dah tahu guys awak lewat. Sepi guys. Tak ada orang kat jalanan. Aduh. Kita lewat depan kaca puri guys. Dulu sebelum ada musim virus corona, awak sering solat kat masjid sini. Solat Jumat. Tapi dah lama dah tak solat kat masjid. Masjidnya pun tutup. Kalian dah lama juga tak guys? Tak solat di masjid. Cuba kalian komen di bawah. Sebenarnya awak tak mau lewat tepi laut sih. Tapi karena dah terlanjur lah, dahlah kita buat air lah videonya. Sepi dan mendung. Oh tu kan? Tak ada orang. Oke guys, awak dah sampai di Teluk Keriting dekat Batu Hitam. Kita lihat, oh ramai guys yang berziarah. Tuh banyak yang parkir. Tempat pemakaman umum Teluk Keriting. Hujan. Sekarang awak dah nak masuk. Sikit lagi nak masuk. Dah masuk pun di Jalan Pramuka Tanjung Pinang. Inilah suasana Jalan Pramuka sore-sore mendung-mendung. Besok nak puasa yang banyak orang tak tahu. Ini bakso Pramuka guys. Tapi tak ada siapin kursi dan meja. Kalau kalian mau pesan, take away. Hey, anak-anak Jalan Pramuka. Awak dah sampai Jalan Pramuka. Kalau dah lewat Jalan Pramuka ni, kalian pasti lewat Jalan Pemuda. Awak pernah antar mama awak beli sayur kat sini, guys? Oh, tu guys, kalian nampak tak gerbang Haji Ungar kampung kita tu, nampak tak? Haji Ungar kampung kita guys. Kalau simpang air Jalan Pemuda ni, bagian sini jalanannya dah agak lebar. Iya tak? Dari yang dulu tu sama sekarang ini dah lebar. Dan semoga enggak banjir-banjir lagi lah. Safe Negeri 4 guys. Wow. Biasa sini juga banyak orang jual takjil, tapi kayaknya tak ada . Tak ada persiapan-persiapan orang jual takjil kayaknya. Tapi tak apa, coba besok pas nak buka coba kita keluar lagi. Kita lihat di mana aja ada yang jual takjil. Oh, ini pun tempat jual sayur. Inilah suasana Jalan Pemuda sore-sore mendung-mendung. Besok mau puasa yang banyak orang tak tahu. Alright. Okay guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Jadi inilah suasana satu hari sebelum puasa di Tanjung Pinang. Sore-sore mendung-mendung yang banyak orang tak tahu. Nanti kalau awak kameranya masih ada, belum diambil sama orangnya, nanti insyaallah awak buat video lagi. Okay guys, kalian gak apa-apa kan guys? Puasa guys, jangan tak puasa. Stay at home. Jangan lupa pakai masker. Cuci kaki, cuci tangan. Jangan melawan cakap orang tua. Okay guys, bye.